Terus tentara itu kan kalau kita mau main kayak kita bu istri kah, kita orang kita terakhir bikin apa? Lo mau makan kelapa, lo suruh makan kelapa, nah. Gak turun, terakhir langsung, ya gak turun kelapa itu saja. Kami alami di tahun 65 ya, 66, 7, 8, 9, 70 sampai tahun 72 atau 73 saya punya bapak Bupati Wamena, terus kebetulan yang pimpin di sana itu juga saya punya bapak dia satu Kolonel Yan Peter Tama, itu di biak kami punya wilayah utara, dia komandan operasi yang tidak kami. Jadi terus Pak Bupati dia Hendrik, ah Karma, kau datang cepat ini perlu masyarakat ya, kau yang ambil orang. Bilang tuh ini lah. Sudah bapak kesana bapak bicara dengan orang bapak bilang, ya kita semua mau merdeka, cuma sekarang kita kalau itu kekuatan kita tidak kuat. Dan kita ini pulau kecil. Ini dong kepung ini, dong sisi ini habis. Kalau tanah besar boleh. Ini kita pulau saja. Kapal jaga di laut, kalau tentara itu patroli sisir begini itu habis. Jadi daripada kita habis, kamu kasih izin perempuan-perempuan, anak-anak muda yang anak-anak kecil, anak-anak muda yang putus sekolah, saya buat turun. Yang orang tua yang tidak kuat biar saya buat turun. Kamu yang kuat-kuat mau bertahan silakan. Dong karena marah dong lah aku makan Indonesia mutai Indonesia bapak terus dong bilang apa dong paksa bapak makan tanah ya bapak makan terus sudah tapi bapak bilang ya kalau dorang laki-laki dong berhadapan dengan kamu tidak apa-apa tapi kamu serang dorang tidak bunuh kamu dorang ini serang orang kamu yang tidak tahu bapak ini masalah jadi daripada kita punya orang-orang habis lepas yang perempuan-perempuan sudah biar turun sehingga akhirnya dapat ada kesepakatan jadi ibu-ibu orang tua dengan anak bapak bawa turun terus anak-anak muda yang putus sekolah bapak bawa turun terus mereka yang mau lanjut sekolah atau apa karena di biak intel tidak kerja orang jadi itu yang setelah karena bapak bupati Wamena anak-anak